Saudara Imigrasi Bali memeriksa seorang warga negara Kanada yang menari tanpa busana di puncak Gunung Batur, Kintamani. Ya, dari hasil pemeriksaan, saudara warga asing itu melanggar undang-undang keimigrasian dan akan dideportasi. Video warga asal Kanada menari tanpa busana di puncak Gunung Batur, Kintamani, viral di media sosial. Imigrasi dan Pasar langsung turun tangan memeriksa Jeffrey Douglas Cragen selama 2 jam. Pelaku mengakui video tersebut miliknya dan tidak mengira akan viral. Jeffrey masuk ke Indonesia pada November 2019 dengan visa kunjungan. Sampai hari ini, sampai detik ini yang bersangkutan atau si bule ini mengaku salahnya, menyesali perbuatannya. Melanggar undang-undang keimigrasian, Pak ya? Ya, jelas. Tepatnya? Betul. Dan menyesali perbuatannya. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati menyayangkan tindakan Jeffrey tersebut. Apalagi puncak Gunung Batur merupakan lokasi yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali. Memang beberapa tempat memang sudah di desa adat, cuma kawan pengamanan, namun demikian karena secara geografi kita terbuka sekali, memang nggak sulit untuk mengawasi, apalagi di daerah Gunung Batur dan sebagainya. Jadi kita harapkan memang sebelum mereka naik itu ada announcement, ada pengumuman gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Senin petang, Kepala Kanwilkum dan HAM Bali Jamaruli Manhuruk memastikan Jeffrey Douglas Cragen dideportasi dan tinggal menunggu jadwal penerbangan ke Kanada. Dan pulihnya trauma pelaku akibat kehebohan yang ditimbulkan oleh ulahnya tersebut. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali.